terasa ku hancur atas apa yang telah ku buat hatiku. Hamim, kamu belajar apa sih? Enggak, aku mau mempersiapkan ujian aku. Udah, ngapain kamu belajar? Kamu kan udah pintar. Bukan masalah itu, Beno. Aku mau belajar daripada kosong. Oh, jadi kamu mau nyaingin aku dalam nilai? Hah? Udahlah, Beno. Gak usah berdebat. Lebih baik kamu belajar aja. Beno, kamu ngapain sih? Segitunya kamu sama aku? Biarin, kenapa? Mau nantang aku? Apa sih, Beno? Kamu mau juara? Ambil aja! Saya nggak mau! Saya cuma mau menuntut ilmu! Ini nih, anak sok suci, sok baik lagi. Sok-sokan. Tuh, aku salah lagi. Aku mau ngasih kamu juara. Kamu bilang aku sok-sokan. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Mau aku? Aku mau kamu keluar dari sekolah ini. Biar aku jadi juara. Balik ke situ lagi kamu. Ambil juaranya. Jadi, kamu berani sama saya? Ya udah, ayo. Beno, kamu ngapain? Datang lagi nih anak. Bodyguardnya. Beno, kamu ngapain di sini? Ganggu orang belajar aja kamu. Iya nih Maher, dari tadi dia ganggu aku terus. Ngadu kau ya. Beno, mau pergi dari sini. Awas kau, Mim. Jadi, kenapa Beno ganggu kamu? Jadi gini, Her. Dia marah karena saya juara kelas. Nah, kok gitu dia? Gak tahu. Dia marah aja. Dia gak mau juara dia direbut. Aduh, Beno. Namanya juga bersaing. Bukannya malah menggunakan cara yang seperti ini. Cara yang sabotase. Seharusnya menggunakan cara yang baik. Ya sudahlah. Aku mau lanjut belajar. Di malam aku masih kurang. Ya sudah. Mana bukunya, Mim? Oh iya, Mahir. Aku mau nanya ini sama kamu. Amin, tadi pas ujian aku bingung karena PKN sulit banget. Sebenarnya nggak sulit, tapi kamu aja yang harus belajar. Iya, Abduh. Yang penting kamu baca bukunya aja deh, yang banyak, biar pemahaman kamu lebih. Aku sudah berusaha membaca buku sih, cuman kadang-kadang terbawa perasaan malas gitu. Pak Abi pernah bilang ke saya bahwa kalau kita sering melakukan hal yang tidak benar, biasanya rasa malas akan muncul. Iya sih, Mim. Aku juga pernah dengar. Itu artinya kita gak boleh maksiat. Kalau kita ngelakuin hal itu, keberkahan menghafal kita itu menjadi hilang. Oh, begitu ya? Masya Allah ya. Berarti ini semua karena masalahku yang dulu-dulu itu ya? Iya, Abduh. Setahu aku dulu kamu pintar loh, ranking 3. Tapi akhir-akhir ini nilai kamu kok menurun? Ya gitu, Abduh. Mungkin kamu banyak chatting-chatting sama perempuan. Jadi kamu terlena dan rusak. Ya, beginilah keadaanku sekarang. Aku sudah mencoba untuk mengubah diri.
Ya Abdur, semua orang pasti punya masalah di masa lalunya. Tapi kita harus berpikir ke depan. Ya Abdur, contohnya aku. Dulu kan aku jahat. Sekarang karena ada kebaikan, aku jadi baik jadinya. Ya udah deh, aku bangga punya sahabat kayak kalian. Yaudah yuk, kita sholat yuk. Udah punya wudu kan? Iya. Yeah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Doaku kan selalu ku panjatkan. Kalian pada nyariin saya enggak? Kalau nyariin, kemana saya? Oh iya teman-teman, saya itu tidak pulang beneran teman-teman. Saya hanya di stopin karakternya. Oh iya, dan juga kalian penasaran ya dengan video selanjutnya? Jangan lupa tonton terus ya teman-teman. Bagaikan cahaya di dalam hidupku, ku harap kau di sini, ayah ibuku. Terangi jiwaku dengan kasihmu. Ku harap kau di sini, ayah ibuku. Kulihat dirimu dalam kenanganku, kulihat dirimu dalam mimpi.
teringat dulu pada pelukanmu. Jika ku di dalam kesusahan, ku teringat dulu pada nasihatmu yang selalu membangkitkan.